acara Ngobras Ngobrol Asik. Oke, selanjutnya kita tonton video berikutnya. Indonesia bebas narkoba. Hai, welcome back channel Deddy Cosmo. Kembali lagi bersama Deddy Cosmo channel di acara Ngobras Ngobrol Asik. Nah, sahabat Deddy Cosmo, kita ngobrol lagi, ngebahas yang nanti kita akan bahas dengan siapa. Pasti penasaran. Sebelum penasaran, ya, tolong di subscribe dulu yang belum subscribe, dan tolong komen serta like-nya. Ya, ditunggu. Oke, kita simak saja Ngobras Ngobrol Asik. Ya, Mbak San, kabarnya api ya? Alhamdulillah api, Kak. Iya, wes. Pokoknya gini, San, dalam bentuk apapun, jangan pernah putus asa. Semangat. Semangat. Kerja tetap kerja, berkesenian. Bagus. Jangan lihat faktor umur, ya kan? Walaupun kita udah tua gini, ya siapa tahu nanti di kemudian hari 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ya bungkuk aku. Loh, terus gimana kamu yang MC-mu setiap hari dan kamu sering banyak job itu lancar nggak? Ya alhamdulillah ya namanya. Kita sebagai seniman MC ya, kita kan dijuluki apa kata teman-teman? MC terlucu. MC terlucu dan terkoplak. Ya yeah. Kok mudah-mudahan lucu dan koplak. Benar nggak Mas Kliwon? Yeah. Ya kan? Nah sekarang saya bergabung sama Mas Kliwon. Seorang pesulap. Seorang pesulap sejati, raja sulap. Dulu saya sepi jobnya, alhamdulillah saya bergabung. Komedi dan sulap udah maju. Kalau MC nggak ada sulap, lah sama di Ludruk gimana? Ludruk apa namanya? Alhamdulillah saya mengikuti aktivitas Ludruk Margurgun yang bertepatan setiap Rabu malam Kamis diklat di Taman Mini Anjungan Jawa Timur. Ludruk apa? Margurgun. Ludruk apa? Margurgun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bung. Iya, Pak Santi, Mas Alek Koplat, kemudian juga Mr. Kliwon. Gimana kabar? Silakan duduk. Oh iya, makasih. Ya. Ya. Oke. Okay. Makasih. Bagaimana? Lo kok bisa sama ini? Kita pasukan hitam. Pasukan hitam. Tapi dalam bukan berarti pasukan hitam yang tidak baik ya. Kita pasukan hitam itu adalah pasukan hitam yang baik. Ada kan hitam baik atau hitam tidak baik? 1, 2, 3 Yes! Hitam di luar, tapi dalamnya putih. Masuk suci, benar nggak Mas Kliwon? Betul ya. Benar nggak lo truk Marco Rukun? Betul. Benar nggak ini apa itu? Benar. Mas Deddy Cosmo. Benar. Deddy Cosmo channel. Iya, benar banget Mas Alek Koplak. Jadi saya ngeliat tadi lagi ngumpul nih, gitu kan lagi ngumpul. Mas Alek, Mbak Santi, kemudian Mr. Kliwon gitu kan. Ini ada apa nih ngumpul-ngumpul nih? Ini bersilaturahmi. Silaturahmi. Berkumpul. Kalau bahasa sononya, berkolaborasi. Kolaborasi. Nah, itu. Kolaborasi. Itu yang bukan kolaborasi. Nah, itu salah. Salah. Ya? Kalau kolaborasi enggak ya? Oke. Okay. Saya tadi ngomong apa? Kolaborasi. Nah, itu yang salah. Iya. Benar enggak Raja Sulam? Gini. Ini kan kita semua pelaku seni ya? Iya. Bergerak di bidang apa pelaku seni? Saya MC. MC apa kata teman-teman? MC lucu dan kopla. MC lucu dan kopla. Kemudian kalau bahas saat ini pelaku seni di mana? Di Ludruk Margurgun, kesenian tradisional Jawa Timur. Ludruk Margurgun ya? Kesenian. Iya. Yes! Kalau ini Mr. Kliwon, ini sebagai pelaku apa nih? Pesulap. Disebut Raja Sulap. Raja Sulap. Yes! Maaf, Raja Sulap dengan Raja Singa beda kan? Beda. Kalau Raja Singa saya. Kelihatan. Ya ini bapaknya. Ngomong-ngomong soal pelaku itu, dulu kalau pelaku-pelaku itu dulu identik dengan narkoba. Iya. Betul nggak sih dulu kalau dulu tuh? Kita mau ngomong-ngomong fish to fish dulu ya. Fish to fish. Apa tuh fish to fish? Ikan sama ikan. Makanan pagi lupis. Gila. 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 Iya benar lupis. Apa gimana? Fish to fish ikan sama ikan. Ikan kan
piece to piece. Oke. Okay. Maksudnya gini, kalau rata-rata dulu itu seniman itu pakai narkoba, artis itu pakai narkoba. Emang dulu gitu. Ya. Itu konon katanya. Konon katanya. Penyakitnya diguna-guna. Oke, lanjut. Dulu ya, kalau sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sudah nggak ada. Seandainya ada itu ya ada, tapi oknum. Beneran nggak, Mbak Marco Rukun? Master Giliwon. Betul. Itu cuma oknum aja. Jadi nggak bisa menyalahkan, oh ini pelawak pakai ini. Oh iya. Oh ini artis sinetron pakai ini. Saya juga tidak akan menyalahkan orang-orang atau pelaku seni. Di luar pelaku seni juga banyak sebenarnya yang menggunakan narkoba itu dulu. Tapi kalau sekarang juga tidak ada nih. Sudah. Karena kalau dulu tuh apa? Kalau nggak salah, kalau dulu tuh edukasinya tidak belum merata, belum tahu, gitu kan? Belum luas, belum tahu apa namanya ketidak bagusannya kalau menggunakan itu. Dan dulu belum sehebat sekarang kan, zamannya zaman sosis itu. Sosis apa sih sosis itu yang masuk di sosis itu loh. Oh, sosial media. Oh, yang itu somet. Iya, kalau HP saya kan HP jadul. Iya. Ya, kalau misalkan menurut Mbak Santi dulu, kenapa ya dulu itu seperti itu? Kenapa coba itu? Ada narkoba itu dulu itu. Karena dulu gini loh ya, narkoba itu sebetulnya kan cuma dari awalnya pil koplo ya itu. Pil koplo, iya pil koplo itu buat joget ya kalau misalnya. Oke, ya terus itu gimana? Itu aja. Kamu koplo ngomongin saya ya. Nah, kan koplo di sini. Awalnya begitu, dan sekarang sudah ada peningkatan gini. Itu dulu, sekarang dulu. Sudah nggak ada. Dan sudah nggak ada. Seandainya ada, mungkin 1-2 mbak. Iya kan? 1-2 memang masih ada lah. Suatu misal orang apa itu diperantas, semuanya nggak bisa. Sama dengan orang makan cabai, kan kepedesan. Suruh nggak makan ya nggak bisa. Mesti makan, masih makan juga, ya kan? Betul. Halid, saya sih paham sama pelaku seni sekarang ini tidak seperti itu. Kreatif itu tidak perlu itu kok sebenarnya, ya kan? Kreatif itu perlu keyakinan diri sendiri. Betul. Dari dalam. Perlu kreatif diri sendiri. Dari dalam. Tidak perlu koplo. Tidak perlu ya. Tidak perlu seperti itu. Sekarang. Iya. Sekarang ada model yang baru. Ada model gimana? Kopla. Kalau menurut Mister ini Kliwon gimana, Mister Kliwon? Kalau seperti itu dulu. Kalau saya di dunia pesulapan itu dilarang untuk memakai narkoba. Karena kenapa? Karena merusak di dalam organ tubuh kita. Itu disalahgunakan itu bakal musibah buat diri kita. Betul. Intinya kalau kita memakai barang seperti itu, kita juga yang akan rugi. Makanya sekarang ngapain rugi ya? Betul. Iya. Kita nyari yang untungnya susah. Betul. Yang rugi. Yang rugi. Tapi kalau jam 7, jam 8 itu narkoba nggak apa-apa. Oh, jam 7, jam 8 pagi ya? Nggak apa-apa. Nyabu maksudnya? Nah, narkoba nyabu. Maksudnya narkoba itu narik kolor bapak. Itu mah buat suami istri. Jam 7, jam 8 malam di atas boleh. Kalau pagi sabu? Kalau sabu boleh. Gak apa-apa. Itu kan singkatan. Singkatan. Sarapan bubur. Jangan sabu yang lain. Jadi gini, orang mau beraktivitas, berekspresi, itu gak perlu pakai narkoba. Katanya untuk kekuatan mental, nggak lucu, itu buset, nggak ada kata-kata gitu. Tidak ada. Kalau kepingin lucu, gampang aja. Ya, gimana caranya? Bukan pelawak, bukan pesulap, atau bukan nambah itu stand up, orang tuh bisa lucu, walaupun nggak pakai narkoba. Betul, gimana? Contohnya kita sini aja gini. Ini bisa lucu loh. Oh iya, lucu, bener-bener bisa. Gini. Panggilin 10 orang, suruh kelitikin nih, kelitikin, kan lucu. Iya lucu, geliat. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau setiap pelaku seni, nggak pelaku seni aja, maksudnya semua orang juga, itu masyarakat yang di Indonesia. Yuk kita sama-sama jangan pakai narkoba, benar nggak? Sama-sama jangan pakai narkoba, karena apa? No drug juga, no narkoba, pokoknya yang dilarang sama pemerintahan jangan. No money, No money apa? No drug, no money, no happy, no rasleting, no mall. Jadi gini.
harapan ke depan nih untuk masing-masing harapannya ya. untuk para pengguna narkoba yang mungkin yang masih ya bukan dari kalangan siapa-siapa, ini harapannya supaya apa nih? Pokoknya harapan kita, ayo jauhilah narkoba. Narkoba bukan untuk menambah stamina, itu bohong. Yang nambah stamina itu minum jamu, telur bebek, sama kandang-kandang. itu meleceh. Jauhilah narkoba, sudah nggak ada untungnya. Merusak diri kita sendiri, badan kurus, ngabisin duit. Mas Kliwon. Nah, coba Mas Kliwon gimana kalau menurut Mas Kliwon? Kalau untuk saya penerus bangsa Indonesia, jauhilah narkoba. Jangan sampai kita terkena narkoba, karena narkoba itu adalah merusak diri kita sendiri. Betul. Cegahlah narkoba. Setuju, kita cegah semua narkoba, anak-anak muda kita, bangsa kita, supaya tidak ada narkoba. Terima kasih untuk semuanya masih di Dedi Cosmo Channel yang suka. Inilah obrolan-obrolan kita, mengharap kepada semua kalangan bahwa kita harus menggunakan secara baik, jujur, kemudian bertingkah laku bagus, tidak ada macam-macam, ada kata misalkan obat, jangan minum, jangan. Rokok silakan saja kalau yang suka, ya kan? Oke, itu tidak. Jadi Indonesia bebas narkoba.